Assalamualaikum saudara-saudara, pada semua ahli-ahli klub pancing. Hari ini pertandingan memancing Grand Prix Dun Tanjung Batu Piala YB Andi Muhammad Suryadi selaku pembantu Menteri Belia dan Sukan Negeri Sabah. Ini dia muka YB. Segak bergaya. Ini hadiah-hadiahnya. Lanjut pertandingan YB, pertandingan memancing. Tolong bagi tahu serba sedikit tentang perjalanan memancing. Pertandingan memancing Grand Prix Dun Tanjung Batu ni Piala Ali Suradi dibuat secara liga. Secara liga maksud dia kita kena hadapi 9 bulan lah, daripada Januari hingga November. Pertandingan Grand Prix di Tanjung Batu sebenarnya dah 2 kali dibuat. Disebabkan oleh COVID, kita terpaksa tunda. Dan ini kali kedua lah, siri yang kedua. Mana tahun yang kedua Piala Ali Suradi Andi Muhammad Suryadi diadakan. Jadi para pemancing di sini kebanyakan kita fokus kepada ikan merah, iaitu ikan jenaha lah. Ikan jenaha kita lebih fokus pada jenaha. Jadi kali ini kita ada 7 kategori kita pertandingan, banyak 7, iaitu 60 hadiah menanti para peserta lah. Dalam 7 kategori itu merangkumi 60 hadiah yang dipertandingkan dan melibatkan kos sebanyak RM10,000 yang disumbangkan oleh YB Andi Suryadi pada tahun ini. Jadi memang sengit. Satu lagi penyertaan ni, peserta-peserta yang hati yang kental kena dengan costing yang banyak. 9 bulan kemana merangkumi lebih daripada RM1,000 costing para pemancing ni untuk merebut gelaran juara Piala Andi Suryadi pada tahun ini. Jadi itu ya sebuah sedikit tentang penerangan tentang pertandingan memancing Grand Prix Dun Tanjung Batu pada kali ini. Terima kasih kita ucapkan kepada pihak penganjur, yaitu Encik Burhan. Okay, kalau kita lihat sekarang ini peserta-peserta boleh jalan sudah untuk ke spot masing-masing. Okay. Hari ini kita mancing lagi, mancing untuk pertandingan malam ini. Sekarang baru keluar daripada Muara Pangkalan. Nampaknya cuaca baik, ombak tidak ada, laut alun pun tidak ada. Okay, syukur. Sotong untuk malam ini tidak memperangsangkan, dalam hitungan 10 ekor. Masa mungkin di tempat mancing nanti kita akan cari-cari. Okay. Ini. Ini. Ni. Ya, ajak pun si boleh. Ya apa? Boleh. Sebab besok belum dia pulang tu. Dia pulang ke besok? Ya. Oh, ajak dia. Ya, kesian juga.
informasinya. Situasi kalau memancing malam, kita turun tanggal 11 bulan 6 22 petang, lebih kurang jam 4.30 petang. Lepas itu kita balik pada keesokan harinya 12 bulan 6 2022. Cukup lama, 2 hari. Oke. Perjalanan untuk mancing malam. Itulah situasinya. Apapun saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua saudara-saudara yang menyokong video pendek saya ini. Oke. Semalam hasil kurang memberangsangkan sebab umpan kita sotong susah. Oke. Kita cari sampai tengah malam, lebih kurang dalam jam 1 malam daripada maghrib sampai 1 malam kita cari sotong. Kita dapat lebih kurang dalam 18 ekor, dan itulah yang kita guna untuk siang ini sih yang dibagi rezeki malam ini. Ada di hisap-hisap matanya, ada merah. We'll be right back.
tutup dia, Bang. Suryadi. Suryadi. Hey, lima. Lima. Sebelum itu mau lagi. Iya. Berapa gol yang Pip lagi. Ehe. Okey, kategori seterusnya. Ikan merah terkecil. Tempat ketiga jatuh kepada Dula dengan berat 0.0 di mana? Jantung kemari menang kedua. Madera. Tempat kedua jatuh kepada Masan dengan berat 0.0 Bip lagi. Ketiga jatuh kepada Buran dengan berat 2.9 Buran.
Bulan 7 kita akan buat lagi. 28